Hai 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 viewers, kali ini kita akan membahas sebuah movie drama romantis yang mengangkat tema koruptor. Dalam movie ini, aktor senior Sis NS menjadi produser, sutradara sekaligus juga menjadi penulis naskah ceritanya. Perlu viewers ketahui nih, movie ini terinspirasi dari kehidupan sehari-hari dan merebaknya korupsi di Indonesia. Movie ini digarap hanya 16 hari di Jakarta dan di Bogor, Jawa Barat. Lewat movie ini, Sis ingin menyampaikan pesan-pesan moral bahaya korupsi yang banyak merugikan bangsa Indonesia ini. Movie Pacarku Anak Koruptor dibintangi oleh artis-artis terkenal yakni Jessica Mila, Sabda Ahesa, Raisa Hetapi, dan Ratna Listy. Movie produksi SSS Picture ini berkisah tentang Sayanda dan Gerhana. Sayanda merupakan seorang aktivis muda yang jatuh cinta kepada Gerhana yang merupakan anak seorang koruptor. Jalinan cinta mereka terhalang ideologi, di mana Sayanda yang mencintai Gerhana harus menjebloskan ayah Gerhana ke dalam penjara. Meski akhirnya Gerhana setuju dengan keinginan Sayanda. Oke viewers, semoga dengan tayangan movie ini ada efek jera yang merebak di masyarakat untuk tak melakukan korupsi. Semoga masyarakat jadi jera dan anak koruptor jangan ikut-ikut menjadi koruptor. Movie ini bakal tayang di bioskop pada 26 Mei 2016. Jangan sampai ketinggalan ya.